Teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan semua sehat walafiat dimanapun kalian berada. Hari ini saya Dewi dari Dapur Blasteran akan membuat pumpkin soup ya. Jadi sup labu. Nah, labunya itu seperti ini. Oke. Di Indonesia ini banyak ya. Di supermarket atau di pinggir jalan saya sering lihat ya ini. Labu seperti ini. Ini kalau di Prancis namanya potimarron, oke? Nah, labunya ini atau pumpkin ini saya akan pakai setengahnya, ya. Jadi bahan-bahannya adalah kentang, saya di sini pakai 3 buah kentang yang sudah saya kupas. Lalu kemudian wortel ini ada 2. Ini karena sudah saya belah 2 ya. Sebenarnya ini ada 2 wortel. Lalu 1 buah bawang putih, setengah bawang bombay, dan ini ada knor atau kaldu ayam ya. Lalu kembali lagi labunya, ini setengah ya, ini yang kecil ya. Dan di sini saya ada garam, merica, dan 1 liter air. Oke, kalau gitu mari kita mulai. Oke, ini labunya kita belah ya. Dia memang agak keras ya dibelahnya karena kulitnya tuh tebal. Kulitnya tuh keras ya. Oke, setelah kita dapat yang setengahnya dari labunya ya, setelah dipotong setengahnya, dikupas ya, teman-teman. Sebenarnya ini nggak dikupas nggak apa-apa ya. Jadi dicuci yang bersih, disikat kulitnya, nggak masalah sebenarnya. Tapi ini kita kupas saja ya. Lalu kita potong kotak-kotak seperti ini. Nanti baru kita cuci ya. Oke, nah ini sudah ya teman-teman, sudah semua. Sekarang kita cuci dulu. Ini sudah saya cuci ya, teman-teman, sudah bersih. Lalu di sini saya sudah menyiapkan panci untuk sup. Kita tuangkan, lalu kita masukkan sayuran yang lain ya, bahan yang lain ya. Seandainya airnya dirasa kurang boleh ditambahkan ya teman-teman. Untuk merica dan garam saya pakai nanti ya kalau sudah matang. Sementara ini dulu kita masak di atas api sedang selama kurang lebih 30 menit. Nah oke ya teman-teman, ini kita masak dulu, kita rebus selama 30 menit. Nah ini setelah 30 menit ya teman-teman, sekarang kita masukkan garam dan mericanya. Apinya juga dikecilin ya. Garamnya jangan terlalu banyak karena tadi kan kita sudah pakai kaldu ya. Lalu merica. Dah. Kita aduk sebentar. Kita lihat apa sudah pada empuk atau belum. Udah ya tuh teman-teman ya. Udah bisa kepotong labunya, berarti ini udah empuk. Oke, kalau gitu kita matikan apinya. Nah, ini setelah tadi selesai ya, sudah empuk semuanya. Sekarang kita haluskan. Saya di sini menggunakan hand blender
Tapi kalau enggak, teman-teman bisa pakai blender biasa. Oke, ini semua kita blender ya. Sudah ya, sudah halus semua, sudah tidak ada lagi yang bulat-bulatnya. Semua sayurannya sudah, semua bahan-bahan sudah hancur. Sekarang cabut, selesai. Ya, kita santap. Nah, ini kita plating ya, teman-teman. Supnya. Nah, biasanya kita tambahkan sedikit creme fraiche, fresh cream, sedikit aja ya, atau sesuai dengan selera. Tidak juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Oke, saya pakai sedikit aja. Lalu di atasnya kita pakai roti kering yang spesial untuk sup ya. Oke. Nah, jadi deh, ini tinggal disantap, bisa ditambahkan merica kalau perlu, tapi saya tidak, segini aja cukup. Oke, nah jadinya begini ya penyajiannya. Saya tambahkan krim dan juga roti kering yang spesial untuk sup. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video saya hari ini, pumpkin soup. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Sampai kita berjumpa kembali di resep-resep saya selanjutnya. Salam sehat. Bye-bye.